Hai, nama saya Dr. J. Ruben. Saya seorang pakar kecemasan di Kajang Plaza Medical Center. Tugas-tugas saya di Jabatan Kecemasan merangkumi melihat pesakit kritikal, semi-kritikal dan bukan kritikal. Dan setiap hari kita mendapat banyak pesakit yang terdiri daripada demam, sakit dada, susah nak bernafas, sakit perut, muntah, ceret. Dan antara tugas-tugas doktor kecemasan adalah untuk memastikan pesakit adalah stabil sebelum masuk ke ward. So, lagi satu, Jabatan Kecemasan adalah satu jabatan yang sangat penting kepada hospital, dan kami buka Jabatan Kecemasan setiap hari, 7 hari seminggu dan 365 hari setahun. Dengan adanya seorang doktor pakar kecemasan, kes-kes yang datang, contohnya kes-kes kritikal, boleh dilihat dengan lebih teliti, dan ada setengah prosedur yang doktor kecemasan, pakar kecemasan boleh buat untuk memastikan pesakit lebih stabil. Dan selepas kes tu distabilkan, doktor pakar kecemasan akan merujuk kepada pakar-pakar yang berkenaan. Biasa pesakit akan tiba menggunakan ambulans di Jabatan Kecemasan dan Trauma. So sebaik saja pesakit turun, pesakit akan masuk ke Jabatan Kecemasan dan Trauma. Ini adalah zon resusitasi atau untuk kes-kes yang kritikal dan semi-kritikal. Pesakit akan distabilkan di sini, dan lepas pesakit distabilkan, ujian-ujian darah, ujian X-ray akan dibuat. Dan bergantung kepada kes, biasa semua kes akan dirujuk dan dimasukkan kepada ward. Okey, biasanya akan mengambil masa bergantung kepada kerumitan kes. Ini adalah bilik rawatan kami. Semua pesakit juga akan dirawat di sini. Contohnya kalau memerlukan IV drip atau ubat-ubat, pesakit akan diberi rawatan di sini. Ini adalah bilik doktor. Untuk kes-kes yang bukan kritikal, pesakit akan dilihat di sini dan rawatan akan diberi di sini. Semua pesakit Jabatan Kecemasan akan diregisterkan di kaunter register, dan selepas tu rawatan akan diberi di dalam Jabatan Kecemasan. Dengan adanya doktor pakar kecemasan, saya berharap dapat memberi mutu perkhidmatan yang terbaik kepada semua pesakit-pesakit di Jabatan Kecemasan dan Trauma dan di KPMC.